Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan, atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Silahkan dengar. Mantan juara kelas ringan UFC, Khabib Nurmagomedov memberikan reaksi atas kemenangan saudara seperguruannya, Islam Makhachev di UFC 294. Islam Makhachev baru saja menjalani duel rematch melawan juara kelas bulu, Alexander Volkanovski, subuh hari tadi. Pertarungan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua penggemar MMA di seluruh dunia. Islam Makhachev yang datang dengan sangat percaya diri mampu meyakinkan para penggemar tentang kemampuannya dengan mengalahkan Volkanovski dengan sangat mengesankan. Makhachev menghancurkan Volkanovski dengan sepakan kepala, seperti seorang menendang bola yang membuat kepala Volkanovski sempat menyala, memercikkan bara api. Tendangan tersebut langsung membuat Volkanovski oleng seperti ular sanca yang baru saja minum cio oplosan. Setelah itu, Makhachev langsung menangkap Volkanovski dan menghajar kepala Volkanovski seperti memukul bola basket yang mantul-mantul. Dengan kemenangan tersebut, Makhachev berhasil mempertahankan gelarnya dari kerakusan Volkanovski menjadi juara dua divisi. Melihat kemenangan Islam Makhachev, Khabib kemudian memberikan reaksi yang sangat mengejutkan sekaligus bangga dengan sahabat kecilnya tersebut. Khabib menuliskan di Instagram, "Petarung terbaik di dunia saat ini. Aku sayang kamu saudaraku dan selamat Islam Makhachev. Jika kamu bertanya di mana aku berada, kenapa aku tidak di corner, aku sudah menjawab pertanyaan itu. Aku sudah tidak berkelahi lagi, aku sudah tidak di corner, dan aku sepenuhnya meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan MMA. Mohon terimalah keputusan saya, serta saudara-saudara saya, teman-teman dan rekan tanding saya. Alhamdulillah," tulis Khabib Nurmagomedov. Dalam postingan Khabib tersebut, dia menjelaskan bahwa Islam Makhachev kini sudah bisa mandiri tanpa Khabib di cornernya. Khabib ingin menjelaskan bahwa Islam Makhachev sudah memiliki kemampuan yang hebat meski tanpa pendampingannya di dalam pertarungan.